malam minggu gini cowok-cowok malah ninggalin kita camping. Oh iya Juliet, kita nyusul mereka yuk, naik bus aja, pasti seru. Kamu tahu nggak cerita tentang bis 375? Enggak. Pada tahun 1947 di Cina, ada sebuah bis dengan rute Panmikan Shangshan. Ini adalah bis terakhir yang beroperasi malam hari itu. Hah? Seperti bis pada umumnya, isinya supir sama kondektur. Pas nyampe di halte, ada yang naik nih, seorang pemuda sama nenek-nenek. Berdua ya? Iya, mereka duduk di baris depan. Singkat cerita, bisnya jalan lagi dan berhenti di halte berikutnya. Di mana ada tiga lelaki tua berpakaian kuno yang sedang melambaikan tangan mereka. Udah jam berapa itu? 3 pagi. What? Belum lama bisnya gerak, tiba-tiba si nenek mukul kencang pemuda yang naik bareng dia tadi, terus nuduh kalau dia itu copet. Loh? Kelar berantem debat, akhirnya si nenek minta stop di kantor polisi. Pas turun, si pemuda tetap kekeh kalau dia nggak salah. Tapi si nenek bilang, dia tuh tahu dan emang sengaja ngelakuin semua ini. Kok? Tadi saat di dalam bis, nenek memungut barangnya yang terjatuh. Lalu ia melihat dari bawah kolong, kalau tiga lelaki yang naik barusan tidak memiliki kaki alias melayang. Keesokan paginya, bis 375 diberitakan jatuh di Bendungan Mien. Mereka mengevakuasi tiga jasad yang sudah membusuk, yakni supir, kondektur, dan seorang lelaki yang tidak dapat diidentifikasi. Apa? Yang anehnya lagi, isi tangki bis itu bukanlah bensin, melainkan darah. Lalu ketika polisi mencari pemuda dan sang nenek untuk dimintai keterangan, mereka berdua ditemukan sudah dalam keadaan tak waras. Maksudnya, gangguan jiwa gitu? Jadi, masih berani naik bis malam-malam. Tifa, udah malam nih, lo gak tidur? Gak bisa tidur gue, Juliet, nyanyiin Nabobo dong. Lo tau gak asal-usul lagunya Nabobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap. Sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Ha-ah. Suatu hari, Nina terserang demam misterius. Dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila. Tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Hah? Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Juliet, malam minggu nih, kita jalan yuk. Kemana? Akhir bulan gini bokek. Kita ke Ancol aja gimana? Yakin mau ke sana? Healing di jembatannya, kan gratis. Kamu tahu kisah si manis jembatan Ancol gak? Enggak. Pada tahun 1817, ada seorang gadis bernama Siti Aria. Ia merupakan anak Ma Emper, pembantu dari juragan kaya di kampung sawah Paseban. Pasti cantik ya? Iya, karena itulah ketika usianya genap 16 tahun, sang juragan ingin menjadikannya selir. Tapi ia tidak mau, lalu melarikan diri. Iya, amit-amit siapa juga yang mau? Namun naas, di tengah perjalanan ia malah bertemu dengan Oe tambah Sia, lelaki hidung belang yang suka mengoleksi perempuan muda cantik. Terus? Oe memerintahkan dua anak buahnya, yakni Piun dan Surya, untuk memburu Arya. Matong. Tapi walau bagaimanapun Arya menolak dan memberontak, ia tidak dapat melawan mereka. Akhirnya di bendungan Dempet dekat Danau Sunter, Arya pun kemudian lalu dibuang begitu saja, sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Astaga. Semenjak itulah, teror si manis dimulai. Konon katanya, sosok gadis cantik akan muncul secara tiba-tiba, sampai mengakibatkan kecelakaan yang menelan banyak korban. Puncaknya pada tahun 1980-an, hampir tidak ada supir yang berani melewati wilayah itu. Kok serem sih? Mitosnya, pengemudi harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali kalau ingin selamat melewati jembatan Ancol saat berkendara di malam hari. Jadi gimana? Masih mau ke sana? Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah dengar cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya.
Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa? Dijawab sama si ibu, jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang, berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucat-pucat semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh. Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. Buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok gak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah gak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat. Kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana, itu kayak kaki kambing. Hah? Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah, itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa?